Aden. Nah, sumpah ngabisin ya. Masa sih buffering mulu? Ah. Enggak buffering kok. Aduh, ini tas tadi. Kampret. Karena banyak mitos dan banyak cerita di balik rumah ini, kita akan coba membuktikan. Kalau sudah terlihat, kita akan bersihkan tempat ini agar tidak ada lagi jin-jin fasik yang menempati rumah ini. Jadi biar daerah sini juga aman dari gangguan-gangguan jin-jin yang bermanifest menjadi sosok-sosok yang menyeramkan. Khususnya buat para penjaga tempat ini, guys. Karena kasihan kalau misalkan beliau lagi muter-muter suka melihat fenomena-fenomena penampakan. Bisa ditemenin sama Dadang, jadi saya akan masuk seorang diri. Rumah ada dua lantai ya, lebar ada 400 meter dalam, ada tangga, ada yang belakang itu ada sumur. Serem nih, di pohon beringin belakang dekat dapur. Ya, itu kalau menurut saya yang paling serem, tapi saya enggak berani ke situ. Kosong ada 10 tahun lebih yang itu. Ya emang si rumah ini serem juga gitu. Waktu dulu juga yang pindah rada-rada takut juga. Dan soal rumah ini kontrak sih, jual kontrak nih, itu 3 kali jual kontrak. Cuman kalau dia punya apa ya, usaha bangkrut gitu. Tapi kalau buat penampakan saya belum pernah lihat. Cuman kalau ada benda merah ya dari sini, dari got ke atas, terus lari ke belakang. Itu saya 2-3 kali lihat kalau benda-benda itu. Kalau benda tiap datang malam Jumat Kliwon. Nih. Ya juga saya juga ada kayak kalau nggak salah di sini pala gitu, tapi bukan seperti pala tapi mata merah nih menlari ke dalam. Itu yang saya tahu dulu gitu, saya lihat doang, cuman saya nggak heroin lah masalah segitu. Paling dominan di belakang dong, suara anu sono gitu. Ya wah. Ya kamera juga tadi cerita tuh apa? Kalau ada orang yang naik motor di sini nih, berani perempuan nih. Ini sih ada pohon apa ya? Pohon mangga di sini. Emang serem kalau ada masih ada pohon mangga dulu, belum nggak begini nih. Lepas sini. Kalau saya nggak pernah lihat sih, cuma suara dong, kerbuk gitu. Ini juga kadang-kadang kalau lewat sini juga ngeri juga kalau dulu, kalau sekarang udah rame dah ya. Udah. Jadi 10 tahun ada loh. Ada. Sampai kepala tuh di got tuh, ada tuh mata tuh merah gitu, lep.
saya samperin lari-lari ke dalam tuh. Iya. Di situ tuh. Nah, tuh dulu terus tapi satu ya. Nah, enggak lama-lama keluar tuh batu merah tuh. Prep. Dari sini ke atas. Tiga tiap malam Jumat Kliwon datang dari atas pindah ke sana. Nah, pindah lagi di ujung. Rame dah tuh orang-orang itu datang ngambil batu. Bakarin apa aja tuh sambil di situ. Cuman kagak bisa ngambil. Gengs, ini akan kita sambung buat re-uploadnya. Ini saya datang bertiga sama Boy. Siapa? Boy. Sama si Boy. Yang referensiin saya ini Boy. Jangan lupa subscribe channelnya Boy apa Boy? Ghost Boy TV. Ghost Boy TV ya. Nah, ini kita buktikan. Ini konon katanya bahkan ada kepala di sini, dinding kepala, terus nah, perempuan, iya, terus apa lagi? Nah, itu mau benda-benda itu udah kelar sana, benda-benda gaib lah ya. Kita undang dulu, nanti saya masuk seorang diri buat live streaming, kita buktikan live streaming. Solin, sinyal aman ya. Kalian minta saya live, saya udah live nih. Dan di dalam rumah ini sudah ada pohon yang merambat. Ini sudah kurang lebih 15 tahun kosong terbengkalai. Jadi yang bantu ngurus perizinan itu Boy Ghost TV ya, lupa saya. Waalaikumsalam, Yusi. Saatnya kita mencari fenomena penampakan. Ya enggak? Lumayan apa ya? Lumayan buat ngos-ngosan saya di sini. Mas Rajin, tunjuk asistensi kalian. Nah, kalau tadi kita sudah sudah menjelaskan belajarnya, pemahamannya tentang bulan suci Ramadan. Sekarang waktunya kita obrak-abrik setan yang ada di sini. Kalau sudah muncul, baru akan kita bersihkan tempat. Biar enggak ganggu lagi. Gitu. Mas Raufal Jin, tunjukkan eksistensi kalian. Ada. Ternyata agak sedikit. Ini loh apa namanya? Ngos-ngosan, ngap. Karena saya pakai masker guys. Iya, saya pakai masker. Assalamualaikum. Ya hormat. Ya hormat. Ya halal koi, ya halal jasad, ya rijal kan? Masa sih sinyal terus dari tadi? Aman nggak sinyal? Hah? Sinyalnya aman? Ngelag ya? Beneran?
Ini aman. Langsung dari tadi aman. Udah ngerasaan nih kehadiran mereka udah datang. Assalamualaikum ya hormat hadap ya hormat ya hormat baik ya hormat jasa ya rijal kan tunjuk eksistensi kalian hadir. Assalamualaikum ya hormat hadap ya hormat ya hormat baik Iyan berjasa, ya rijal kan? Tunjuk eksistensi kalian, hadir! Adit! Ada yang melintas ya? Masa sih? Adit! Mas Rafal sih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya halo hadap. Ya halo roh. Ya halo gue. Ya halo jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Lemarinya udah pada hancur. Adit! Di Saudi masih terawih ya? Oh iya, bedanya 3 jam setengah ya?
lupa saya. Kalau ke sana itu sinyal aja. Apa ki abis buru setan belum tahu kan? Sahur apa? Siap. Rantai apa? Sinyal bagus nggak sini? Bagus nggak? Kalau saya kesini, aman nggak nih? Sinyal aman nggak? Sinyal aman nggak? Sinyal aman nggak? Aman ya? Padahal tadi saya masuk sini loh, katanya sinyalnya nggak aman. Ada telepon. Oh, ada mana lagi pakai? Oh, mana tuh? ART berarti nih. Nggak ada ART. Buffering ya? Masih buffering? Masih buffering nggak? Saya masuk sendiri, Dadang di luar. Juga nih asistensi kalian. Enggak, langsung tangan di sini, guys. Masa sih buffering mulu? Enggak buffering kok. Antu yang minta tadi. Kampret. Woi. Siapa yang minta lu tadi, ha? Berani lu? Jangan lu. Sumpah ngabisin gue.
Masa sih buffering mulu? Ah. Aduh, ini tas tadi. Kampret. Kampret lu. Kampret lu. Gak jajan sopan santun lu. Brengsek. Muka perempuan, make up-nya tebal. Nah kalau orang larinya ini kedengeran. Keluar langkah kaki saya juga kedengeran. Masalahnya satu megang center, coy. Oke, kalau gitu saya taruh trap cam. Ya, gengs. Nanti seperti biasa, coba kita re-upload buat dapetin hasilnya. Bener nggak itu fenomena yang tadi saya lihat?